Kenapa sih diam? Kamu kenapa? Cilin tuh suaranya. Ini mesti kencok-kencok kayak gitu. Azan nih. Mungkin apa nggak gerah apa? Apa kipasan? Udah ada kecoa. Ini kan kecoa nih yang kecil. Begini tuh. Tas zaman dulu kan ada tas dagadu ya di Jogja. Enggak apa-apa ngerti. Tas bahan sama ikan doang. Kemarin mama kan beli cari ya, kamu tahu kan? Ambilin dong. Tas dagadu ceritanya ada satu-satunya doang mami. Nih kayak begini. Bacanya kan dagadu sini. Ya tapi nggak begitu. Itu mah kecil sekali. Itu bukan tas. Apa emang segini sih? Tidak. No contohnya sama bapak. No. Tidak begitu mak. Contoh bapak apa? Gede banget segini apa? Tidak, tapi muat buku-buku baju nih. Lebarnya pada segini, terus panjangnya dari bawahnya ada segini. Udah terus, ini ada tutupnya. Nih, jadi ini bukan seperti ini. Jadi dari sini tuh ditutup begini. Settingnya gak kelihatan begini. Lo lihat yang punya bapak, no. Yang punya api yang warna merah. Itu baru udah gaduh. Macam mana ini, mah? Ini tas kayak gini buat muat apa? Kondol juga gak muat. Gimana sih? Yang ada lagi modelnya cewek-cewek semua. Ya, tapi gak segitu. Kamu nanti samain deh. Itu kamu simpen. Nanti samain deh, Pak. Coba lihat tas yang dagadu yang warna merah gitu. Masih ada gak gitu? Gak begitu, Ma. Jadi kalau di bawah tuh komplain-komplain jadi seolah ada dua tas dua lapis. Karena tutupnya ke sini, set di sini ada repetan. Setting ada begini cuma ketutup begini. Ada begitu. Kalau itu mau tas biasa, tas lempang biasa. Ekspektasi dari Papa Pinar, Pak. Hah? Ya petasnya nggak sesuai dengan yang diomong katanya tas jaga itu beda. Dari besarnya aja udah beda. Lah tahu ya begini udah. Yang mana tulisannya ada gaduh? Ya nggak ada lah, udah nggak zaman kok. Itu dulu, zaman dulu. Berarti salah nih? Salah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya beliin kamu aja harganya juga bagus. Rajutan, anti sayat, kok belikan lakinya malah seperti itu. Oh, cuma nyari dagadu gitu loh, ada panggang. Nah, kalau nggak ada tidak usah beli ya, Tas. Ada dagadu. Murah. Ya. Ah, murah lah pokoknya. Ya, dia murah karena duit nggak nyari. Iya. Iya, ya. Cewek serot, cewek-cewek mau banyak kan? Iya, Bapak. Kayak gitu ya, nggak dapat 30.000 kok dia yang beli. Nih. Nah. Lebih malah. Ya saya kan bilang enggak dapat 30.000 tas, dia bilang lebih malah tuh. Dapatnya berapa? Kelebihan masuk teh. Kelebihan apanya? Kelebihan duitnya 30.000. Ya udah berarti 20.000.
Iya, 20.000 nih tas. Nah, tas 20.000 begitu masa HP dah. Tradisional icon Jogja Jakarta. Aku pusing. Rasanya mah viralan, Pak. Itu 200 lebih, lanjut. 135 apa? Itu dia tahu, ingat. 135 tas. Ini gua udah HP dah, enggak apa-apa, Pak. Iya, sebenarnya nggak bagus bawa begitu tas, apa namanya, jadi kelihatan isinya itu dompet dan ini HP. Masih beli dompet HP masuk kantong juga kelihatan. Nih tas dagang itu mirip kayak gini ya, nih kamu lihat. Jadi ini ada selempangnya begini nih, buat nutupin sleting tapi. Oh ini jadi begini tuh. Iya. Kayak tas biasa-biasa lebih. Tapi yang asli kain itu memang awet. Saya sih punya kainnya, kain itu kan sebenarnya kanvas. Cuma kan tukang jahitnya kalau suruh jahit kan setahun nggak selesai tas. Sudah dipola 5 bulan kemudian lupa. Sudah mulanya lama ini. Coba lihat. Itu isinya seberapa kalau diisi HP? Tasnya disuruh sholat duluan, kamu gak mau. Kenapa? Kenapa aku jadi ingin? Ngancar kok. Jadi campur ya. Nih tolong. Dalamnya. Nggak bisa. Kalau orang jatuh, mentok, baru pada nangis. Ih, tayayam no. Ya, saya. Terus dia kerap ya, si kerap ini. Nah, atas. Kayak, gue. Mulai ini. HP masuk. Hah? Dong, pukul aku. Kalai. Ini. Apa yang mau katakan? Saya video dulu. Saya disakitin oleh anak saya sendiri yang aku besarkan dari kecil. Dia suka memukul aku. Suka memukul aku dan aku sering ditamparnya. Aduh. Oh, netizen tolong aku. Baguskah ada anak seperti ini? Banget. Oh tidak. Bang. Udah sana kamu ngahit dulu dah. Lu jangan disang. Wow, kamu mau sikat gigi juga, kamu tadi mandi gak sikat gigi? Ya sikat ya. Kok kamu lu? Enak saja. Ih, tas papa kasih Azrin. Ibu ya, kesini tak praktekin. Sini, ya kayak gini kalau kan namanya apa? Kuncian mod. Jadi pegang kuku kan begini mana? Ini saya praktekin dulu ya. Coba kau gimana cara lepasnya kalau dipegang begini? Ini, tapi nggak begini. Ini itu. Ayo cekin dari belakang. Dia jangan, tetap tak ketikin aja tuh. Coba. Catahi. Ngamuk. Papanya udah adem, bukan sholat duluan, sholat. Tahu. Dorong-dorong mahir dulu, silakan para ini. Siapa aku ya? Tuh kan, papanya udah pindah, kamu sendiri yang nih. Lagi liran nangis, mamanya pindah. Yung, nggak tahu kan? Yang Yung. Jijian. Yakin? Udah go. Aku udah gigitin. Ditendangin. Oke, minum dulu deh. Tak sembur Jijian kok.